Ya sahabat, jadi ini sekaligus juga menjadi video unboxing. Video unboxing koral dari Java Reef. Tokonya namanya Java Aquatic. Ada berapa jenis ini? Lupa kan gue bawa. Memang beberapa sih. Mendingan harus dilihat tadi. Mendingan harus dilihat. Oke, siap, kita buka. Ini dulu ya. Ini kan berarti terumbu karang kan? Iya. Terumbu karang namanya ya? Koral lah panggilnya. Koral kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Terumbu karang itu sebenarnya pada koloninya sebenarnya. Berarti ini karang. Karang. Bunga karang, bunga karang. Bunga karang. Bunga karang. Oh iya. Inilah dia bunga karang. Iya, itu sebenarnya. Gua sambil mikir, mana isinya? Apa mungkin ini kayak panjang-panjang bening gitu. Ternyata es batunya udah cair, saudara-saudara. Oh, ada yang warna merah. Oh, merah plastiknya. Gue mikir merah-merah kayak bunga mawar, ternyata plastiknya. Iya. Ini perlu penyesuaian suhu juga nggak? Perlu. Oh, jadi ditaruh di atas lagi. Di rendam rendam. Wah, banyak teman-teman. Oh, ini cukup nanti buat di situ? Maksudnya nggak kepadatan? Kita cukupin nanti. Cukupin aja ya? Cukup. Dan ini nanti ditempelin atau diapain? Taruh aja. Nggak pada jatuh gitu? Nggak apa-apa. Selama penaruhannya benar. Oh, oke. Okay. Ya, bisa dilihat ini banyak banget dan udah nggak usah terangin satu-satu karena rada ribet. Mendingan pas sudah dibawa di dalam air aja baru kita kasih tahu sebisanya yang ini apa namanya gitu. Oke, lanjut. Kita apa penyesuaian suhu? Yuk. Oh. Ikan yang paling mungkin di sini adalah itu ya, clownfish ya. Clownfish. Dia kalau clownfish nggak dikasih anemon nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena kalau di anemon dia mainnya di situ terus ya, nggak kemana-mana ya. Iya, tipenya memang dia begitu. Karena dia paling nggak punya senjata. Ada yang kayak clownfish tapi lebih besar, dibilangnya balongan itu. Oh iya, balong itu jenis clownfish juga, cuman emang beda. Dia makan ini nggak? Nggak, cuman karakternya sama. Dia diem aja dia di tempat. Cuman dia agak galak, agresif ikannya, terutama ke sesama jenis ya. Ikannya berarti kalau mau ngasih tarik kecil-kecil banget. Iya, supaya ini yang kelihatan besar. Oh, kita tunggu berapa menit ini? Paling 10 menitan lah ya. Kita tunggu 10 menit. Saudara-saudara. Halo guys, unboxing guys. Unboxing guys. Ajem. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Ya, sahabat, ini udah ditaruh semua tadi. Ini kira-kira tadi ada berapa nih? Ada kali 20 lebih ya? Hampir 30. Terus yang paling bakalan bisa makan besar tuh yang jenis-jenis ini, yang kayak batu-batu ini. Iya, ini dia besar, yang hijau ini juga makannya besar nih.
bingung sama yang apa sih itu. Dia kalau overlap, kalau nempel bersinggungan tuh mereka berantem, saling makan atau apa gimana? Iya. Beberapa koral ada yang agresif sifatnya. Dia kalau nempel dia akan sting. Kita bilangnya sting sih. Dia akan nyengat. Dia akan nyengat. Nanti yang kalah mati. Oh, ini ada kayak terus nempel terus dimakan gitu nggak kayak di telur gitu? Iya. Oh gitu. Bisa. Ini dia akan tumbuh makin besar kan? Iya. Tapi lama. Lama itu kira-kira setahun dua tahun atau berbulan-bulan? Ya, setahun dua tahun. Ada juga yang beberapa bulan dia udah bisa keluar anakan kecil-kecil atau ada yang belah diri. Nanti dia akan nempel di batu-batu sampingnya. Biasanya di sekitarnya dia, di tulangnya dia. Di tulang dia akan nunggu cabang baru. Biasanya ada, tergantung jenis koralnya juga sih. Ada yang tahunan, ada yang bulanan. Yang paling rentan atau paling susah biasanya survive di tank seperti ini tuh yang jenis mana? Kebetulan di sini yang kuat-kuat semua ya. Kuat-kuat semua sih. Oke. Terus tadi kan yang paling mahal yang ini? Iya. Ini ya, 1.200.000. Terus yang gini-ginian, ini kan tadi kan jadi sahabat, ini sebenarnya adalah hasil dari pilihan dari video sebelumnya kan saya minta sama sahabat untuk bantu milih kan, dan semuanya dipilih. Nomor ini aja om, ini aja om, ini aja om. Sampai ada saya bingung, udahlah saya beli semuanya aja. Ini sekarang lagi udah penagihannya nih saat ini. Ini total berapa nih tadi dari si brother tadi? Adalah segitulah. Sekitar hampir 20 juta. Ya. 20 juta tapi dapat diskon kan? Dapat. Tapi ini sahabat, artinya bukan tentang 10 juta, 20 juta atau 100 ribu. Yang penting sesuai sama kemampuan dan kita bisa ngerawat. Dan apa ya? Semuanya itu sebenarnya tidak harus dinilai dengan uang. Ada juga yang murah, ada juga tuh yang cacing ya? Iya, cacing murah banget. 15 ribuan. Itu juga bagus gitu loh. Dan itu juga enggak mengganggu siapa-siapa kan? Enggak. Aman kan? Dan dia nggak akan sting juga tuh. Dan nggak akan sting juga. Itu bisa salah satu alternatifnya. Atau yang ada angguran kalau nggak salah ya? Angguran, itu kalau itu jenis tanaman sih. Kalau tanaman angguran. Ya? Ada yang murah, ada yang ya lumayan mahal. Anemon juga ada yang murah, ada yang mahal. Anemon. Yang penting sesuai sama kemampuan dan kesukaan. Dan memang saya kan karena tanknya nggak besar, jadi wajar lah kalau saya pakai yang... Ini kan termasuk menengah ya? Menengah. Apa terumbu-terumbunya tuh yang menengah? Iya. Ada yang lebih kelas dewa lagi ada kan? Ada juga. Ya satunya sampai harga berapa tuh kemarin? Ada yang sampai jutaan. Ada yang jutaan. Kecil ada yang 10 juta, 20 juta. Tapi saya belum nyampe lah situ. Saya paling gede yang andalan saya yang 1.200.000 ini. Tapi ini ya sebenarnya bukan gara-gara dia mahal tuh saya sayang-sayang, semuanya saya sayangi, tapi ini memang yang prioritas karena memang paling dipamerin gitu di depan. Yeah. Buat diri sendiri pamerin kepada diri sendiri sebenarnya. Nah buat teman-teman kalau misalnya memang mau milih terumbu karang, bisa juga ini hasil budidaya, ada juga itu bisa langsung datang ke Java Aquatic, atau bisa juga dilihat-lihat dulu di Instagramnya di Java Reef. Terus ada yang bilang kok sini lebih murah, sini lebih mahal. Sebenarnya itu tergantung karena kan ada juga yang belum survive. Itu yang perlu kita waspadai atau kita pikirkan betul-betul. Memang gede, segede gaban gitu, murah, tapi mati besoknya. Iya. Itu cuma lagi proses mati tuh, cuma belum mati, cuma lagi udah sekarat gitu kan. Matinya di kita gitu loh. Iya betul-betul. Kebanyakan sih gitu. Karena belum stabil kan? Belum stabil. Nah, jadi kenapa menjadi mahal? Nanti pasti akan ada, om kemahalan om, mendingan di sini harganya cuma 10.000. Di situ kenapa berapa? Iya saya paham, saya tahu. Ada yang murah, yang kayak gini misalnya harganya, misalnya ini harganya 1 juta, ada yang harganya itu cuman mungkin 100 ribu. Tapi itu belum karantina, belum stabil, ya, belum masih terbiasa hidup di dalam tank seperti benar, ini. Benar. Jadi kita sama aja bawa orang yang udah hampir mati dikumpulin, terus kita jadi tempat kamar mayat semuanya. Gitu. Dikumpulin dari satu. Dan mereka ini udah terbiasa minum dan makan dari yang kita sediakan. Apa sih istilahnya kalau dibilang itu? Set-setnya apa itu namanya? Kita ada makanan, ada coral food juga. Itu udah udah termasuk vitamin sama buat warnanya dia juga sih. Jadi makanan yang kita udah gak pusing meramu-ramu lagi, tinggal ditetes-tetesin, itu udah lengkap. Iya. Jangan kayak saya zaman dulu gitu, ngebencek udang, terus
dikocokin pakai air terus ditetes-tetesin gitu. Ya, dia mungkin makan sedikit ya. Iya, makan tapi sedikit. Amoniaknya itu gila-gilaan. Iya, pengaruh ke airnya justru lebih banyak kotorannya sih jadinya. Berarti ini sekarang kan udah dikasih makanannya. Terus, oh ada lagi yang mau dikasih makanannya tadi apa tuh? Udah, tadi udah yang... Oh ini, apa? Buat jaga nutrien kita iya. Pakai Nopos. Ini perlu mau dikasih sekalian atau nanti? Boleh kalau mau dikasihin, jadi kita pakai ini buat kita jaga dia punya apa nitrat sama fosfat ya, biar nggak terlalu tinggi karena kita pengennya nggak ada lumut, jadi alga. Nutriennya tuh harus diturunin. Kalau nutriennya terlalu tinggi, yang ada nanti bukannya dia yang rumbai-rumbai, malah lumutnya yang goyang-goyang tuh. Oh iya, kita langsung tetesin aja. Boleh. Ini kalau sesuai lampu saat ini, sekarang kan ini sekitar jam 7:30, ini karena aku settingnya dari jam 12 siang menuju jam 12 malam, ini ibaratnya kayak lagi siang bolong nih, jam 1 siang, jadi mataharinya dari atas kenceng-kencengnya. Ini kan lampu memang spektra ini memang di set seperti dari pagi, siang, sampai terbenam cahayanya, pendarnya, dan apanya tuh di setting seperti itu. Ini coba pakai 15 menit. Nah, ini baunya berasa nih. Ya. Ini kalau ini karbon dos, jadi kayak ada bau alkoholnya, ada bau vinegarnya apa? Cuka. Dia buat bantu si bakteri untuk merangsang ambil nutriennya lebih cepat. Ini enggak perlu dimatiin dulu wave-nya atau apa? Enggak usah, kita langsung aja ya. Hmm. Oh, bening. Bening kalau dia. Nah, kalau ini pemakaiannya setiap hari. Iya. Kalau ini pakai setiap hari 1-2 mili per 100 liter untuk 24 jam. Misalnya kita kasih sekarang jam 7, iya. Besoknya ketemu jam 7 lagi. Iya. Jam 7 malam. Bagusnya di saat lampu nyala atau lampu mati? Nyala nggak ada masalah. Nggak ada ketentuan untuk nyala sama mati sih. Sama-sama aja. Jadi karena ini memang baru ditaruh, kita perlu waktu beberapa menit supaya dia beradaptasi dan mekar. Dan kembali lagi saya informasikan bahwa harga itu memang relatif. Kita bisa beli murah sekali, bisa mahal sekali, tergantung jenis-jenisnya, proses ngambilnya, adanya di lautan mana. Ada lagi yang memang mungkin bisa lebih murah karena sudah diternak, tapi juga bisa lebih mahal karena sudah diternak karena memang dia sudah stabil. Nah, jadi memang nggak ada salahnya juga untuk melihat. Tapi kalau kita cuma lihat sebentar foto, wah ini murah, di situ mahal, atau sebaliknya, di sini murah karena mau mati atau apa, ya kita harus benar-benar harus objektif karena nggak bisa lihat sepihak aja. Yang penting sudah stabil kalau saran saya sih. Iya, stabil ya. Dan itu perlu waktu berapa lama sih biasanya? Biasanya kalau mau stabilin dia adaptasi sekitar 1-2 minggu lah ya. 1-2 minggu, terus dia udah ada respon makan, nah itu udah siap. Kan bisa juga ada orang yang benar-benar ngambil dari, misalnya di rumahnya dia tuh di dekat laut gitu. Ini ngambil dari laut, itu belum tentu hidup di... Belum tentu hidup di akuarium. Iya. Iya, kebanyakan busuk sih kalau kayak gitu. Dan kalau busuk mempengaruhi keadaan air di sini. Pasti. Nularin ke yang lain-lain ya. Pasti, jadinya amonia. Jadi amonia. Kalau udah terlalu banyak amonianya, nggak cuma dia yang mati, sekelilingnya juga. Ya karena hidupnya di air itu kan, yang udah tercemar amonia. Ini suhunya udah sekitar 27. Dan memang di setting seperti itu atau memang mau dibikin makin dingin? Memang di setnya di situ. Di situ. Minimal dia di suhu sekitar 26 derajat sih. Nanti kalau saya taruh udang di sini, udangnya aman dengan dingin seperti itu, aman ya? Aman. Karena memang laut basicnya dingin. Dia nggak akan hangat lah air laut. Memang habitatnya dingin dia. Dan ikan apa sarannya kalau misalnya saya pengen cari ikan-ikan yang kecil, bagusnya ikan apa? Rekomend sih clownfish kayak Nemo ya. Nemo, clownfish, terus udah gitu ada kayak firefish yang ikan roket itu, pernah tahu nggak? Yang putih terus gradasi ke merah atau ke ungu. Oh iya, ikan yang anten-anten itu loh. Iya, tahu. Nah, itu ikan kecil, terus kayak mandarin fish juga boleh. Oh, mandarin enggak makan ini. Mandarin tuh keren banget sih, dia warnanya ya, kan. Yang batik. Iya, batik. Iya. Ya itu boleh. Dia makannya copepod sih. Apa itu copepod? Copepod tuh kayak dia kayak makhluk hidup. Nanti dia akan tumbuh sendiri, biasanya saat umur tank tuh minimal udah 3 bulan deh.
Oh berarti nanti saya kasihnya setelah 3 bulanan aja baru. Iya, boleh. Kalau kan tadi dia nggak makan, mati juga ujungnya. Betul. Kalau clownfish kita kasih makan beneran makanan kan? Iya, dikasih pelet dia mau. Ya, itu clownfish juga penting juga nih. Banyak yang clownfish harganya cuma 10.000, 20.000. Ya mungkin ya. baru nangkep. Nggak bakalan mau makan pelet. Benar. Ya, yang tapi kan dia udah diternak juga kan clownfish itu? Ada. Udah paling banyak sih sekarang. Paling banyak di ternak clownfish. Dan juga motifnya juga macam-macam, ada yang putihnya lebih banyak, terus garis-garis lebih beda, dan ya. Yang paling penting dia sudah memakan gitu. Iya, betul. Nanti buat teman-teman yang mau langsung datang milih-milih terumbu karang, ini kan banyak subscriber saya juga nih. Iya. Jadi kalau dia sebutin subscribernya Lucky Hakim, dapat diskon nggak? Boleh. Nah, kita kasih diskon 10%. 10%. Wow, ya. Mantap. 10%. Kalau 10%. Kalau sambil komen share ini bisa 50%. Nah, langsung datang aja ke Java Aquatic. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, udah pada mekar nih. Udah kan? Iya. Yang ini yang agak lama, merah-merah ini dia butuh lebih lama daripada yang lain.